Berhasil lepas dari toxic relationship, kamu bakal merasakan hal ini. Toxic relationship atau hubungan toksik bisa diartikan sebagai hubungan yang hanya membuatmu hidup untuk memenuhi harapan orang lain, berdiam dalam ketakutan dan kesedihan. Mungkin sulit untuk lepas dari hubungan ini. Kamu mungkin harus melaluinya dengan derayan air mata. Meski begitu, pada akhirnya kamu akan melihat bahwa ini semua bakal membawa kebahagiaan bagimu. Melepaskan diri dari hubungan toksik membuatmu melihat dunia dengan cara berbeda. Kamu mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Kamu tak lagi harus berpura-pura, bahkan kamu bisa menginspirasi orang lain dan merangkul diri mereka yang sebenarnya. Melepaskan diri dari ikatan toksik. Saat kamu melepaskan hal-hal negatif yang telah menguasai hati dan pikiranmu sejak lama, kamu akan merasa terbebaskan dan benar-benar bebas. Membebaskan diri dari belenggu, penilaian dan harapan orang lain bisa terasa sangat menggembirakan. Kamu akan mendapat gambaran yang jelas tentang hubungan. Jika kamu sebelumnya berada dalam hubungan toksik, melepaskan orang seperti itu seharusnya memberimu pelajaran untuk mengabaikan tipe orang serupa di masa depan. Hubungan asmara harus membuatmu bahagia, dan hubungan pertemanan juga begitu, bukannya malah menderita.